Bulan ini bulan yang paling aku tunggu. Rasanya baru kemarin aku merayakan datangnya hari Natal. Kali ini, sepertinya Natal agak berbeda. Ada rindu dan kehangatan keluarga yang masih aku tunda. Ibu, ayah, adik, dan kehadiran keluargaku di rumah selalu menjadi hal yang paling aku tunggu setiap Natal tiba. Namun, kali ini ada rindu yang harus aku tahan sejenak demi kebaikan kita bersama. Rindu sekali rasanya menyiapkan keperluan Natal yang hampir tidak pernah aku lewati di setiap tahunnya. Saat kita menghias pohon Natal bersama, berdoa bersama ke gereja, hingga sampai keceriaan makan malam bersama yang paling aku tunggu. Kini harus aku tahan dulu untuk sementara waktu. Walaupun aku tidak pulang ke rumah bersama keluarga, namun tidak mengurangi sukacita datangnya Natal. Ada teman, sahabat, dan orang-orang yang kini menjadi keluarga baru di Natal tahun ini. Rasa rindu akan bertemu keluargaku di rumah memang sangat penting. Namun, kesehatan kita bersama adalah hal yang tak kalah pentingnya. Ibu, ayah, walaupun di hari Natal ini kita tidak bisa berkumpul bersama, namun kehadiran dan doaku selalu kupanjatkan untuk kalian yang ada di sana. Semoga di Natal ini, walaupun kita tidak dapat bertemu langsung, tidak menyurutkan sukacita dan damainya Natal tahun ini. Tuhan, satu harapan besarku untuk Natal tahun ini, semoga dunia cepat pulih. Pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kumpul segera bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Selamat Hari Natal 2020. Semoga damai Natal selalu ada di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati.